Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya channel Kuota Share ya guys ya, orang terganteng ya guys ya, ganteng banget. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video PMV ya, menggunakan lagu DJ Trap Full Beat yang nggak tahu judulnya saya ya, menggunakan aplikasi KineMaster dan BeatSync. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti berikut ini ya guys ya. See you get life on the rhythm of my ride. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi ya. Langsung saja kita buka aplikasi KineMaster ya. Oke, jika sudah masuk, kalian klik icon plus, pilih 1 banding 1 ya guys ya. Oke, kalian tunggu ya. Setelah itu kalian klik pengaturan, pengaturan lalu penyuntingan ya, durasi fotonya 0,2. 0,2 ya. 0,2. Kalian tambahkan 27 foto ya. 27 foto. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan 27 foto, kalian ke awal ya. Kalian klik lapisan lalu media. Kalian tambahkan mentahan trap ya guys ya. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full, lalu pilih yang namanya menyampur ya. Lalu pilih cahaya lembut. Oke, setelah itu kalian lebarkan thumbnailnya ya. Kalian klik foto yang pertama, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya sweetlist dari BeatSync ya. Sweetlist dari BeatSync, kalian pilih yang nomor 02 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian klik foto berikutnya. Kalian tambahkan klip grafis yang namanya sweetlist dari BeatSync juga, yang nomor 07 ya. Yang 07. Oke, centang. Foto berikutnya sampai foto yang terakhir kalian tambahkan klip grafis sweetlist 02 dan 07 ya secara bergantian. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan klip grafis semua, kalian ke akhir foto, klik mentahannya, lalu kalian potong ke kanan ya. Oke, jika sudah, setelah itu kalian klik pengaturan penyuntingan, durasinya 1,7 ya. 1,7, kalian tambahkan 1 foto ya guys ya. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis ya. Kalian cari klip grafis yang namanya Fire Me dari BeatSync ya guys ya. Fire Me, kalian pilih yang 06. Oke, setelah itu kalian ke awal foto tersebut ya. Nah, di situ kalian klik lapisan lalu efek. Kalian tambahkan efek yang namanya horror shack ya. Oke. Setelah itu kalian ke akhir, efeknya kalian potong ke kanan. Lalu kalian lebarkan efeknya sampai full. Lalu kalian centang ya, kalian ke akhir, klik pengaturan, penyuntingan durasinya 1,4 ya. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Kuas Tinta. Kalian pilih yang 03 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir, kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,5. Kalian tambahkan 1 foto ya. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis ya. Kalian cari klip grafis yang namanya Fire Me dari BeatSync. Kalian pilih yang 05 ya. Oke, centang. Setelah itu kita kembali, kalian klik icon plus. Icon plus pilih 1 banding 1 ya. Oke, kalian tunggu. Setelah itu klik pengaturan penyuntingan, durasinya 0,2. 0,2 ya. Kalian tambahkan 16 foto. 16 foto ya. Oke, saya percepat. Oke, jika sudah kalian tambah foto, kalian centang ya. Lalu kalian ke awal, kalian klik lapisan, lalu media kalian tambahkan mentahan trap ya. Mentahan asap ungu. Mentahan asap ungu ya guys ya. Oke, kalian lebarkan sampai full, lalu pilih yang namanya menyampur ya. Lalu pilih cahaya lembut. Oke, centang. Setelah itu kalian lebarkan temennya. Lebarkan temennya ya. Oke, jika sudah kalian klik foto yang pertama, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk ya. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya. Animasi masuk pilih yang nomor 17 ya.
sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya, animasi masuk yang 17. Oke, saya percepat ya. Animasi masuk yang nomor 17 semua ya. Oke, jika sudah kalian ke akhir, kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,1 ya. Kalian tambahkan 5 foto. 5 foto ya. 1 2 3 4 5. Oke, centang. Setelah itu kalian klik 0,1 yang pertama, lalu kalian zoom posisi akhir ya, di bagian tengah. Nah, seperti itu ya guys ya, sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi akhir ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian zoom semua ya, kalian klik asap ungunya lalu kalian potong ke kanan. Setelah itu kalian simpan ya. Oke, jika sudah kalian simpan, setelah itu kalian kembali, kalian masuk editan kalian yang pertama tadi ya. Nah, editan yang ini ya guys ya, kalian ke awal ya, kalian tambahkan audionya ya. Tambahkan audionya. Oke, jika sudah kalian tambahkan, setelah itu kalian ke akhir ya. Lalu kalian klik media, kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya. Tambahkan 4 video. 1 2 3 4. Oke, centang. Setelah itu kalian klik video yang pertama ya. Nah, yang ini ya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya like table ya guys ya. Kalian cari like table ya. Like table, kalian pilih yang 03 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian klik teks judulnya ya, kalian spasi. Oke, pilih. Setelah itu kalian klik teks judul yang bawah, lalu kalian spasi juga ya. Oke, pilih. Setelah itu kalian centang, lalu klik video berikutnya ya. Kalian tambahkan klip grafis yang namanya like table juga ya, pilih yang 08 ya. Oke, setelah itu kalian klik teks judul yang atas, lalu kalian spasi ya. Oke, pilih. Setelah itu kalian klik teks judul yang bawah, lalu kalian spasi juga ya. Oke, pilih. Setelah itu kalian centang, lalu video yang ketiga biarkan ya. Lalu kalian klik video yang terakhir, kalian lebarkan timelinenya dulu ya. Lebarkan timelinenya dulu, lalu kalian ke detik 22.715 ya. 22.715 ya. Nah, di sini ya, kalian klik videonya lalu kalian potong ke kanan ya. Oke, jika sudah, kalian perkecil timelinenya lagi. Oke, cukup. Kalian ke akhir, kalian klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya 1 detik ya. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis ya. Kalian tambahkan klip grafis yang namanya Fire Me dari Beijing ya. Fire Me dari Beijing, kalian cari. Lalu kalian pilih yang 06 ya. Oke, centang. Setelah itu kita benerin dulu video yang terakhir ini ya. Kalian lebarkan timelinenya dulu ya. Durasinya nggak pas ya guys ya. Kalian ke detik 22.715 ya. 22.715. Nah, kalian tandain dulu. Oke, setelah itu klik videonya lalu kalian perkecil durasinya ke kiri ya. Ya, seperti itu ya. Oke, setelah itu kalian ke akhir ya. Kalian perkecil timelinenya dulu, kalian ke akhir. Lalu klik media, kalian tambahkan video yang kalian simpan tadi ya. Tambahkan 12 video. Tambahkan 12 video ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan 12 video, lalu kalian perkecil timelinenya ya. Kalian klik transisi yang pertama ya. Nah, yang ini ya, di detik 27.087 ini ya. 27.429 ini ya guys ya. Kalian tambahkan transisi urban red yang 03, durasinya 1 detik ya. Oke, centang. Setelah itu kalian ke transisi yang ketiga, kalian lompatin satu transisi pokoknya ya guys ya. Kalian tambahkan yang namanya kubus 3D yang kedua, lalu durasinya 1 detik. Lalu ke transisi yang kelima ya, kalian tambahkan transisi yang namanya multi view 3D, kalian pilih yang kedua ya, lalu durasinya 1 detik.
Lalu kalian klik transisi yang ketujuh. Kalian tambahkan transisi yang namanya Urban Red. Kalian pilih yang 03. Yang 03 ya, durasinya 1 detik. Lalu kalian klik transisi yang ke-9 ya. Kalian tambahkan yang transisi kubus 3D ya, yang kedua, durasinya 1 detik ya. Oke, lalu kalian ke transisi yang terakhir. Kalian tambahkan transisi yang namanya Multiview 3D ya. Kalian tambahkan yang kedua, durasinya 1 detik ya. Oke, centang. Setelah itu kita ke video yang pertama ya guys ya. Kalian klik video yang pertama, kalian perkecil durasinya ke kanan ya, sampai mentok. Nah, seperti itu ya. Lalu klik video berikutnya, kalian perkecil durasinya ke kiri. Lalu klik video berikutnya, perkecil ke kanan. Video berikutnya ke kiri, seperti itu ya. Kiri kanan gitu ya guys ya, sampai video yang terakhir ya. Ini ke kanan. Lalu video berikutnya ke kiri ya. Lalu video berikutnya ke kanan. Nah, seperti itu. Lalu video berikutnya ke kiri. Lalu video berikutnya ke kanan ya. Perkecil durasinya sampai mentok pokoknya ya guys ya. Kalau kalian pusing bisa beli bootrek dulu ya guys ya, di toko terdekat ya. Oke. Lalu video yang terakhir kalian perkecil ke kiri. Oke, jika sudah, setelah itu kalian ke awal video yang pertama ya. Nah, di sini ya guys ya, di awal video ya, kalian klik lapisan, lalu media, kalian tambahkan logo nama kalian ya. Logo nama kalian. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya, taruh di pojok kiri atas ya. Nah, di situ ya, setelah itu kalian panjangkan durasinya sampai akhir ya guys ya. Jika sudah sampai akhir, kalian kasih animasi masuk ya. Geser ke kanan, durasinya 1,5 ya. Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kita tambahkan nama Instagram ya. Di awal video juga, kalian klik lapisan media, kalian tambahkan nama Instagram kalian ya. Kalian sesuaikan ukurannya, taruh di bawah bagian tengah. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir ya. Sampai akhir ya. Jika sudah kalian panjangkan, kalian kasih animasi masuk, geser ke atas ya, durasinya 1,5. Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang, setelah itu tinggal kalian simpan ya. Oke, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.